Halo sahabat mancing seluruh Indonesia, biar saya panggil Bat aja ya. Video kali ini saya mau jelaskan tentang cara menggunakan reel bait casting ini. Yang untuk ini tipe casting Spartacus Plus. Ya, di sini casting Spartacus Plus ini buatan Amerika. Jadi saya mau jelasin untuk settingan casting Spartacus Plus agar semua lure itu tidak menyebabkan backcrest. Jadi untuk settingan casing Spartacus Plus ini, saya biasanya menggunakan lure antara 5 gram sampai dengan 10 gram. Jadi untuk satu settingan itu cukup, jadi tidak membuat backcrest dengan lemparan yang jauh. Reel casing Spartacus ini saya menggunakan PE 3,0 dan leadernya itu 40 lips. Kenapa 40 lips? Karena spot kita yang seperti sekarang ini itu spot muara. Jadi spot ikan-ikan besar. Jadi untuk mengantisipasi adanya sambaran ikan besar, jadi kita pakai yang 40 lips. Nah, untuk leadernya sendiri itu kita menggunakan pabrikannya Relik Nusantara, kita pakai Samar. Kemudian untuk PE nya sendiri itu kita pakai yang Blood 3,0. Oke, kita pakai merek selain Blood juga, namun ada kekurangannya, itu PE nya cepat berbulu. Jadi dia cepat berbulu dan itu bisa menyebabkan putus. Padahal itu terjadi hanya gesekan antara tali dengan ring guide. Oke, sahabat. Jadi untuk casing Spartacus Plus ini saya setting di tensionnya aja. Untuk dragnya itu saya posisikan di maksimal drags, dan untuk sentrinya saya setting pada settingan 2. Jadi untuk settingan 2 ini dia bisa untuk semua medan. Jadi nggak menyebabkan backlash. Kita pasangkan lagi. Untuk lure-nya ini saya pakai lure yang ini 6 gram. Jadi tinggal main di tension aja. Misalkan ketika kita klik crop-nya, ini lure-nya tetap berputar. Jadi mau satu tangan aja nggak bakal menyebabkan backlash. Bro, tinggal digulung. Tinggal main di tensionnya aja. Tensionnya kita kencangkan, bro. Oke, sahabat mancing. Itulah settingan untuk reel bait casting Spartacus Plus yang sering saya gunakan. Jadi untuk mengatasi backlash-nya, settingan backlash-nya saya posisikan di settingan tersebut. Jadi cocok untuk semua lure, tinggal main di tension-nya. Jauh lemparannya ini lumayan, sekitar 25 sampai 30 meter untuk settingan panjang ini. Yang khusus lurik menilai yang bagus lagi ya. Jadi teman-teman tinggal setting aja di dragnya. Kalau mau lebih jauh diturunin aja dragnya ke settingan yang lebih rendah. Oke, kemarin sempat ada yang nanya untuk reel casing Spartacus ini belinya di mana? Ini saya beli online via AliExpress. Jadi langsung impor dari Cina kemarin.
dari Cina, bisa lewat Rusia juga bisa. Ini untuk harga luar negerinya, harga impornya kemarin kita kena kisaran 500.000. Nah untuk roadnya, tujuannya ini saya dapat di Indo juga, di Indonesia via online shop juga, ini di harga 325.000. Oke. Untuk settingannya silahkan di setting sesuai ini kenyamanannya, tapi untuk settingan casing saya seperti ini, bisa mainkan di maksimal drag sama sentrinya di angka 2. Oke bro, selamat mencoba, semoga real casingnya nggak backless lagi. Oke, mantap.